Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-99 pada Kamis 2 Juni 2022. Pasukan Rusia sekarang menguasai sebagian besar kota timur Severodonetsk, Ukraina. Menurut gubernur lokal Ukraina, Serhiy Gaidai, penembakan Rusia telah membuat pengiriman bantuan kemanusiaan atau mengevakuasi orang tidak mungkin dilakukan. Selain di Severodonetsk, pasukan Rusia masih melancarkan aksinya di kota Izium, Ukraina. Beredar di Facebook, rekaman yang menunjukkan pasukan khusus Rusia menghantam posisi tentara Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan khusus Rusia menemukan sekelompok tentara APU atau Ukraina dari quadrocopter mengarahkan artileri ke mereka setelah serangan artileri oleh penembak tentara ke-20. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!